di Kongsen Kongko Kongko Seni ini bersama Pak Aisyulianto. Beliau ini pelukis, seniman, penggerak dan juga pegiat di Balai Budaya Jakarta. Nah, ini Pak Aisyul. Balai Budaya ini tempat yang apa namanya? Merupakan heritage untuk seni. Di sini para maestro, bahkan Bung Karno pernah membuka pameran di situ. Avandi, Sujoyono, Basuki Abdullah pernah pameran di tempat ini. Nah, ini menurut Pak Aisyul, kira-kira supaya tetap hidup tumbuh dan berkembang gimana nih untuk balai budayanya? Oke, terima kasih Pak Kris. Balai budaya secara fisik gedungnya adalah gedung yang sudah sangat tua, mungkin sudah hampir satu abad sebetulnya, karena kawasan Menteng adalah sekitar 1920-an. Tetapi kata Pak Yamin, balai budaya adalah ketika zaman atau era kolonial adalah bekas istal Daendels, katanya Pak Yamin. Apa itu Pak? Istal, anunya kuda. Oh, Daendels, katanya Pak Yamin. Kudanya ya. Daendels gitu. Ya, katanya karena kan berdekatan dengan pasar rumput ini. Ya, ya, ya. Tetapi yang penting adalah ketika menjadi titik nol ketika pasca revolusi, balai budaya menjadi sebuah tempat yang merupakan tempat bertemunya para pemikir, seniman, budayawan dan lain-lainnya untuk memikirkan bagaimana keberadaan bangsa ini menjadi bangsa yang berkarakter, berwatak, memiliki watak sesuai dengan kemauan proklamator kita bahwa membangun bangsa harus diawali dengan pembangunan karakter atau wataknya dulu. Membangun karakter dan watak. Balai budaya menjadi tempat untuk bisa menjadi wadah membangun karakter bangsa yang merdeka, bangsa yang berseni, bisa berkarya bebas dan gitu ya. Nah, Pak Aisyul, mungkin tempat ini menjadi heritage dan sekarang banyak tempat yang lebih bagus atau yang mungkin lebih mewah. Tetapi nilai-nilai yang ada ini tetap harus dipertahankan. Ini Pak Aisyul dan teman-teman ini mempertahankannya ini punya cerita apa sebetulnya? Kita nyambung Pak Kris, chemistry kita. Saya pagi tadi barusan menulis tentang renung yang saya tulis. Saya bagikan kepada grup-grup WhatsApp. Saya menulis tentang heritage tentang balai budaya. Bagi saya balai budaya bukan sebuah heritage tentang seni bangunnya sendiri, tetapi merujuk kepada makna bahwa tidak sekedar heritage sebagai seni bangun, tetapi pada nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai yang diwariskan, yang dilahirkan, yang telah dilakukan oleh para seniman pemikir kita ketika baru berdirinya balai budaya, yang sedikit banyak, kemungkinan banyak ya pada waktu itu, memberi arah bagaimana para pemikir, seniman, budayawan ini mengarahkan cakrawala menuju kepada apa namanya pembentukan manusia Indonesia yang berwatak dan berkarakter tadi. Sekarang kita harus melestarikan dan menjaganya. Balai budaya memang bukan sekedar tempatnya, tetapi nilai-nilai inilah yang harus ditumbuh kembangkan, karena disinilah kita memiliki tempat atau cikal bakal. Dalam satu peristiwa, sang proklamator juga datang ke balai budaya menyerap energinya untuk disebarkan kepada ke seluruh bagian benua Asia Afrika, maka menyebarkan semangat persamaan hak untuk kemerdekaan, persamaan bangsa. Hak bagi segala bangsa. Seni budaya nguwongke, mengangkat harkat martabat manusia. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita semua bahwa kita perlu menjaga nilai, ngalap berkah. Balai budaya mencerahkan dan juga bagian dari pembangunan peradab, membangun karakter sebagai bangsa yang merdeka. Balai budaya adalah heritage seni budaya yang harus kita pertahankan, perjuangkan, dan tumbuh kembangkan.